كثيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وأزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحصكم على طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Agung, Maha Pemurah, dan Maha Pengasih, penguasa kerajaan langit dan bumi yang tiada henti mencurahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Kita telah diberikan kesempatan untuk menjalankan perintah sholat id di pagi yang cerah ini. Dialah yang telah menganugerahkan fajar yang cerah di pagi hari ini, yang memancarkan sinarnya, menghampar dan menembus ke segala penjuru bumi. Sinar yang mengembuskan atmosfer kebahagiaan hingga wajah-wajah kita jamaah sholat id pagi hari ini terlihat begitu menawan dengan senyuman kebahagiaan, dan hati kita terasa begitu damai dan tentram. Kebahagiaan menjadi lebih sempurna dengan mudik selesai, berkumpul dan berjumpa keluarga, saudara, sanak famili, sahabat, handai tolan, serta orang-orang yang lama tidak berjumpa. Puncak kebahagiaan adalah telah dicapainya kesuksesan untuk menjalankan ibadah puasa sebulan penuh dengan segala hikmahnya, sehingga Allah telah menempatkan dan mengangkat diri kita untuk dapat mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi. Dengan kesuksesan dan kemenangan pengendalian segala bentuk hawa nafsu tersebut telah menjadikan kita kembali ke fitri, suci, bersih dari segala dosa, seperti bersih dan sucinya bayi baru lahir, sehingga menjadikan kita begitu mulia di sisi Allah SWT, meski juga ada yang memaknai Idul Fitri kembali boleh berbuka atau makan, pertanda puasa telah usai. Maka disunatkan untuk sarapan terlebih dahulu sebelum sholat Idul Fitri ini. Bagi yang tadi belum sempat sarapan, dapat menunggu tahun depan. Semoga masih diberi kesempatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jamaah sholat id yang berbahagia, di dalam bulan puasa yang baru kita jalani kemarin adalah bulan suci di mana diturunkannya Al-Quran sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 di atas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrur Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk atau al-huda bagi manusia, dan juga penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk tersebut, dan juga sebagai pembeda. Pembeda antara yang benar dan yang batil. Kewajiban puasa pun juga telah diperintahkan di dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hei orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dengan puasa,
tidak saja kita digembleng dalam pengendalian nafsu dan dalam membentuk kepribadian, serta membangun karakter yang lebih baik, karakter building, agar dapat menjadi golongan orang-orang yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa berarti yang menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Salah satu perintah di dalam menata visi dan misi kehidupan seorang muslim dan umat muslim adalah untuk dapat mengejar kehidupan akhirat tanpa melupakan kehidupan dunia yang kekinian. Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, sebagaimana dibacakan oleh imam tadi. Demikian juga perintah Allah di dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Ayat tersebut dijelaskan oleh hadis bahwa untuk dapat mencari kehidupan di akhirat yang lebih baik, maka seorang muslim harus menguasai ilmu pengetahuan. Demikian juga untuk dapat kehidupan dunia yang lebih baik, harus juga menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sungguh sangat pesat dan luar biasa. Sekarang ini kita sedang masuk di dalam era revolusi industri 4.0. Revolusi industri yang ditandai dengan serba digital, serba Internet of Things, basis cloud computing, big data, 3D printing, masifnya virtual reality, augmented reality, bahkan artificial intelligence, mendorong terjadinya disrupsi di dalam berbagai bidang, yaitu perubahan mendasar produk-produk industri, pola jenis industri itu sendiri, strategi bisnis dan terciptanya pasar baru, serta mengubah banyak hal dalam sendi-sendi kehidupan manusia global, termasuk hilangnya jenis pekerjaan yang dulu ada dan direncanakan oleh banyak perguruan tinggi, dan munculnya pekerjaan baru dan perubahan lain yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jemaah sholat id rahimakumullah, dengan revolusi industri, bisnis taksi, hotel, kuliner, barang dagangan, dan lainnya berubah. Perusahaan taksi terbesar di dunia bahkan tidak punya taksi. Gojek yang luar biasa dikembangkan oleh anak muda Indonesia berencana mendirikan perguruan tinggi. Sekarang kita bahkan dari tempat tidur bisa pesan makan di restoran, diantar ke rumah dengan GoFood. Tentu kita juga berharap bisa kuliah dari rumah, tidak perlu datang ke kampus. Bahkan sekarang ini siapa saja pun dengan modal terbatas bisa bikin mall yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi hal yang sederhana kadang-kadang masih import dan dikelola oleh pihak asing. Untuk pesan kamar sebagai contoh dengan Booking.com atau Redos dikembangkan oleh Belanda, ataupun juga kantor pusatnya di Singapura, yang harusnya anak-anak Indonesia di universitas-universitas Indonesia, terutama jurusan informasi, bisa mengembangkan hal tersebut. Demikian juga kita masih bersyukur karena ada anak perempuan alumni Universitas Gadjah Mada yang bernama Nufi Wahyuningsih menciptakan call-in yang lebih canggih dari WA, WhatsApp, karena bisa tahu posisi yang diajak komunikasi dan bisa untuk jual beli, selain dapat untuk membantu memantau lalu lintas. Jamaah sholat id yang dimuliakan oleh Allah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang luar biasa cepat, maka perguruan tinggi perlu merespon dengan cepat dan tepat agar tetap eksis kontributif dalam ikut menghasilkan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi untuk membangun Indonesia serta dunia agar menjadi lebih baik. Perguruan tinggi harus melakukan perubahan dan lompatan ke arah institusi pendidikan tinggi yang adaptif di era revolusi industri 4.0 ini yang penuh dengan disrupsi. Bahkan harus antisipatif terhadap perkembangan era revolusi industri berikutnya, baik revolusi industri 5, 6, 7 ataupun seterusnya. Ini semua mengubah
tidak saja proses belajar mengajar di perguruan tinggi, tetapi peran, strategi, orientasi, dan tata kelola perguruan tinggi dalam menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman, yang berintegritas, dan berdaya saing tinggi, serta kompeten haruslah juga dirubah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Jemaah sholat id yang dimuliakan Allah, dengan uraian singkat di atas dapat diprediksi, perguruan tinggi yang tidak bisa responsif, tidak melakukan perubahan, maka akan tertinggal. Banyak perguruan tinggi di dunia ini yang menggunakan model pembelajaran entah 10 tahun, bahkan ratusan tahun yang lalu masih tetap tidak banyak berubah. Di Indonesia dengan jumlah PT mencapai 4.578 bisa mulai terancam jika tidak berbenah. Maka jalan satu-satunya adalah merespon, melakukan perubahan, dan antisipatif. Perguruan tinggi ranking dunia yang barusan dikeluarkan oleh IS 2018 untuk 2019, ranking terhebat perguruan tinggi dunia adalah MIT, kemudian Stanford, diikuti Harvard, dan lain sebagainya. Sedangkan di tanah air, sebagai gambaran, UI tahun 2017 untuk 2018, ranking 325, tahun 2018, 277, 2019, 292 rankingnya. Sedangkan UGM menunjukkan satu tren yang bagus, tahun 2017 ranking 501, 2018 401, dan tahun 2019 adalah ranking 391. PT ranking nomor wahid di dunia, yaitu Massachusetts Institute of Technology di Boston, telah melakukan perubahan. MIT sudah menawarkan inovasi sistem pendidikan berkelanjutan dengan MOOCs atau Massive Online Open Course dengan standar kualitas kurikulum, modul, dan proses pembelajaran atau platform pembelajaran yang canggih seperti edX, Startup, Coursera, atau Udacity. Dalam hal ini yang menarik adalah meski MIT adalah swasta dan mahal, tetapi mengembangkan sistem ini dengan gratis yang bisa diakses oleh masyarakat seluruh dunia. Salah satu startup Indonesia, demikian juga Gojek, telah menghubungi Kementerian Risakdikti untuk menawarkan pendidikan tinggi daring online. Gojek telah berencana meningkatkan perguruan tinggi tersebut dengan mendatangkan dosen-dosen dan profesor kelas dunia dari 100 ranking dunia. Kita masih bertanya, kalau demikian kemudian diberikan ijazah di mana orang kuliah tidak perlu datang ke universitas, apakah UI, ITB, UGM, dan lainnya tidak terancam? Karena sekarang ini bisa kuliah dari rumah ataupun dari tempat bekerja. Demikian juga sekarang, perusahaan-perusahaan IT besar seperti Google, Pearson akan juga tertarik menggarap sektor pendidikan tinggi daerah. Hadirin jamaah sholat id rahimahumullah. Sebenarnya di Indonesia telah dikembangkan sepada sistem pembelajaran daring Indonesia disempurnakan dengan Indonesian Research and Education Network atau IDREN yang telah diikuti banyak perguruan tinggi, bahkan telah didirikan apa yang disebut dengan Cyber Institute of Indonesia. Intinya, dalam era revolusi industri 4.0, telah diantisipasi inovasi pendidikan berkelanjutan, pendidikan tinggi di Indonesia, yang tentu kita berharap akan menambah dan meningkatkan angka partisipasi kasar, di mana sekarang pada posisi 31,6 bisa menjadi 40 ataupun 60%. Model proses pembelajaran yang terkait dengan era daring di era revolusi industri 4.0 bisa dibagi paling tidak menjadi 3 model. Pertama adalah model proses pembelajaran konvensional face-to-face seperti yang selama ini berjalan di kampus-kampus dengan berbagai variasinya. Model pembelajaran daring yang canggih serta otomatisasi dengan melibatkan inovasi simulasi baik virtual reality, augmented reality ataupun artificial intelligence dengan variasinya. Ketiga, model proses pembelajaran campuran model baik pertama atau kedua dengan blended online teaching learning process. Bapak-Ibu sekalian, dengan model seperti itu, maka semuanya serba berubah.
Perpustakaan canggih bukanlah perpustakaan dengan gedung yang tinggi seperti yang kita lihat sebelah, dengan rak-rak tinggi, dengan buku-buku, tetapi bisa gedungnya sederhana, tetapi nyaman, bisa download berbagai macam sumber informasi, jurnal, buku, dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kalau kita lihat kondisi dosen-dosen di Indonesia, masih banyak yang usianya lebih dari 50 tahun atau generasi baby boomers. Generasi X sebagai contoh yang lebih muda, yang merupakan digital immigrant, masih tidak terlalu banyak. Bahkan dosen yang termasuk kelompok digital native itu di bawah 30 tahun, jumlahnya amat sangat sedikit, padahal mahasiswanya adalah digital native. Maka kesenjangan dan kompetensi yang harus ditingkatkan di antara para dosen-dosen di Indonesia. Bapak-Ibu sekalian, kalau kita lihat di era disruptif teknologi ini, pendidikan tinggi di Indonesia, program-program studinya yang berjumlah perguruan tingginya lebih dari 4.578, program studi 25.876, hanya sekitar 10% yang terakreditasi A. Yang terakreditasi B 39,1% dan yang C sebanyak 26%, sisanya akreditasinya masih kita doakan. Sejumlah program studi telah tercatat mendapatkan akreditasi nasional yang masuk akreditasi institusi baru sekitar 68 dari ribuan. Barangkali Indonesia adalah negara dengan jumlah perguruan tinggi terbesar di dunia. Sulit mencari jumlah perguruan tinggi sebanyak di Indonesia. Tetapi anehnya angka partisipasi kasar masih 31,6%. Jamaah sholat id yang dimuliakan Allah, itulah sepintas wajah pendidikan tinggi ke depan di era revolusi industri 4.0 ini. Untuk itu hanya perguruan tinggi yang responsif, antisipatif, yang terus dapat eksis dan kontributif. Responsif saja tentu terhadap orientasi program studi, inovasi model proses pembelajaran tidak cukup, tetapi tata kelola, hilirisasi ke industri, kerjasama, triple helix, bahkan pentahelix harus dikembangkan. Berbagai macam kesempatan sebetulnya, baik program-program diaspora, world class profesor telah dikembangkan pula. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita mengejar ketertinggalannya? Al-Quran telah memberikan kunci kehidupan. Bahkan Al-Quran yang turun, surat Al-Alaq, ayat pertamanya adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra warabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan perantaraan kalam. Alamal insana malam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi Indonesia, terutama dosen-dosennya dan juga mahasiswa, harus banyak membaca, menulis. Meskipun setelah Kementerian Riset Dikti mengeluarkan peraturan bahwa dosen harus membaca dan menulis di jurnal, banyak profesor yang protes. Tetapi sekarang hasilnya luar biasa karena Indonesia dalam waktu singkat telah berada di atas Thailand ataupun juga Singapura. Dan di dalam Al-Quran, Allah telah mengangkat derajat orang yang menguasai ilmu, yang beriman. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilmat darujat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di akhir ayat yang disebutkan di atas, Allah memerintahkan untuk berbuat baik kepada manusia lain. Sebaik-baiknya seorang muslim adalah orang yang berbuat manfaat dan baik kepada orang lain. Dan tentu untuk membangun dan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 77.
Wahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan berbuatlah baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Triple helix, quadrilix, pentahelix haruslah ditempuh. Sebagai contoh di bidang halal sign product ataupun juga destinasi wisata halal yang melibatkan omset triliunan rupiah, menurut GMTI, Crescent Rating Global Muslim Travel Index tahun 2017, untuk destinasi wisata halal, Indonesia menempati posisi di ranking ketiga meskipun jumlah umat Islam Indonesia terbesar di dunia. Satu peringkat, peringkat pertama adalah Malaysia, yang kedua Uni Emirat Arab, yang ketiga Indonesia, naik satu peringkat, sebelumnya Turki, Arab Saudi, dan lain sebagainya. Untuk indeks score of leading halal food market worldwide, Indonesia tidak masuk 10 besar, padahal penduduknya terbesar di dunia yang beragama Islam. Dan menangkut aset dan omset triliunan yang luar biasa. Nomor satu untuk indeks score of leading halal food adalah Malaysia, UAE, Pakistan, Oman, Brunei, bahkan Singapura masih di atas Indonesia untuk produk halal. Padahal kalau kita lihat, yang nomor satu di Malaysia, direktur halal research center-nya adalah orang Indonesia yang bernama Profesor Erwani Jaswir, alumni IPB yang dapat King Faisal Award yang diberikan langsung oleh Raja Salman. Sedangkan halal science center di Thailand, Chula Longkorn, direkturnya juga keturunan Indonesia yang bernama Dr. Winay Dahlan, cucu Kiai Ahmad Dahlan yang orang Jogja. Halal sains memerlukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai contoh, bagaimana mengembangkan strip yang bisa ditempelkan atau dimasukkan makanan, kemudian kita bisa membaca apakah makanan tersebut mengandung unsur babi atau tidak. Demikian juga bisa mengembangkan gelatin yang banyak dari babi, kemudian bisa dengan ilmu pengetahuan teknologi di halal sains dikembangkan dari domba atau sintetik. Kemudian untuk itu maka perlu sekali lagi triple helix, kerjasama antara dosen, peneliti, pemerintah, dan industri. Nah, kita beruntung karena sekarang Universitas Gajah Mada sedang mengembangkan teaching industry. Sungguh kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan berubah jika akan mengubah suatu kehidupan bangsa dan negara. Tetapi siapa yang merubah? Ya tentu harus bangsa dan negara tersebut. Allah memberikan resep bahwa bangsa itu harus merubah kalau ingin berubah. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza ra'adallahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa amman khafa maqami rabbih wa nahaya nafsa anil hawa. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Jalan Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin. Wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadi salihin. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa lidaya wa lisa'iril muslimina muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billah. Wa na'udhu billahi min syurri anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
wa midzul falahi tialah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassallatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Di dalam khutbah kedua ini mari kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal ammat. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najina minal qawmi dzalimin wal kafirin. Ya Allah ya Rabbi, tolonglah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi pertolongan. Menangkanlah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi kemenangan. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi ampun. Rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rahmat. Berilah kami rezeki, sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Tunjukilah kami dan lindunglah kami dari kaum yang zalim dan kafir. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadata lana fi kulli khari wajhil maut rahal lana min kulli syar. Ya Allah, perbaikilah agama kami untuk kami, karena ia merupakan benteng bagi urusan kami. Perbaikilah dunia kami untuk kami, ia menjadi tempat hidup kami. Perbaikilah akhirat kami yang menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai tambahan bagi kami dalam setiap kebaikan, dan jadikanlah kematian kami sebagai kebebasan bagi kami dari segala kejahatan. Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Ya Allah, ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, dekat dan mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik pula di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha penyayang, sayangilah kami, sayangi kedua orang tua kami yang telah berpeluh lelah merawat dan mendidik kami. Ampunilah setiap kata keras kami yang pernah terlontar pada kedua orang tua kami. Ya Allah, ampunilah sikap tak peduli kami atas mereka, kedua orang tua kami. Ya Rabb, berikan kesempatan kami berbakti kepada mereka, kedua orang tua kami. Ya Allah, lembutkan hati mereka untuk kami agar ridha mereka mengantar kami kepada ridha-Mu, ya Allah. Dan jika Engkau telah mengambil mereka ke haribaan-Mu, maka basuhlah mereka dengan kelembutan ampunan dan rahmat-Mu, serta pertemukan kami dengan mereka dalam keabadian nikmat surga yang tidak akan nikmat itu tanpa bersama kedua orang tua kami. Ya Rabb, bukalah pintu kami agar kami selalu sadar bahwa hidup ini hanya sementara untuk memperkuat pencarian kehidupan akhirat. Hanya Engkau tahu kapan ajal menjemput kami. Jadikanlah sisa umur kami menjadi jalan kebaikan bagi ibu bapak kami. Jadilah kami menjadi anak yang soleh, yang solihah, yang dapat memuliakan orang tua ibu bapak kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ghfir lana wa liwalidana wa li jamil muslimin al hayyi minhum wal mayyitin. Allahumma taruddana khatibin wa la ambabika mutradin
wala min rahmatika mahrumin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, dengan rahmat-Mu terimalah amal-amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan mengetahui. Ampuni kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami kaum muslimin, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Karena Engkau yang Maha pengampun, lahir Maha penyayang. Ya Allah, jangan Kau kecewakan kami, jangan Kau tolak kami dari pintu-Mu, dan jangan jadikan kami terhalang mendapatkan kasih sayang-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baik ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan jazakumullah khairan katsiran kepada sahabat Ustaz Profesor Dr. Haji Ali.